Maka sungguh bodoh manusia jika kemudian ya, dia justru mengambil jual beli dengan yang selain Allah. Wong Allah nawarin yang lebih baik kok. Allah nawarin yang paling keren, tapi nggak diambil. Sahabat Asatif yang dimulai. Nah, tapi syaratnya memang ada di situ. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Gitu. Jadi kalau kita nggak tahu bahwa itu adalah sebaik-baik transaksi, itu adalah sebaik-baik perniagaan, kita nggak akan lakukan. Kita akan nggak akan terima itu tawaran Allah. Tapi kalau kita tahu bahwa itulah sebaik-baik perniagaan, maka kita nggak akan lepaskan kesempatan itu.